Maraknya kasus pungutan liar di Indonesia beberapa tahun terakhir tentunya menjadi perhatian serius bagi semua orang, terutama pihak kepolisian. Kepala Satuan Tugas Khusus Saber Pungli Polres Karimun, Kompol Agung Ki Masunaria, meminta seluruh masyarakat untuk turut andil dalam memberantas kegiatan pungli khususnya di area pelayanan publik yang ada di Kabupaten Karimun. Menurutnya, masyarakat merupakan gerbang terdepan untuk memberantas segala aktivitas pungutan liar yang ada. Gimat juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan adanya indikasi kegiatan pungli, guna menciptakan Kabupaten Karimun yang bersih dan terbebas dari pungutan liar. Himbau kepada masyarakat, apabila memang daripada masyarakat mendengar, menemukan, atau bahkan mengalami langsung dilakukannya pungutan liar, jadi saya minta kerjasamanya kepada masyarakat ya, dengan satu tujuan atau tekad, kita ingin membersihkan pungli yang ada di wilayah Kabupaten Karimun ini. Kompol Agung Gima juga mengatakan bagi seluruh masyarakat yang ingin melaporkan segala kegiatan pungli yang ada di lingkungan Karimun, bisa menghubungi pihaknya di nomor 0812-4107-8888 tanpa pungutan biaya apapun. Iwan Mohan dan Ami Bagan, iNews memberitakan.